Yes, sir. Selamat kembali kita ke Meletup. Itu dari tadi abang-abang bomba kita. Sempena mencari musang yang masih lagi hilang kat dalam studio. Dahsyatlah kita ni. Kita ni nature. Dekat dengan nature orang kata. Musang boleh lepak kat Meletup. Okay, guys. Korang mesti nak mengambil gambar pada waktu malam. Tetapi cahaya tak cantik dan gambar akan overexposure jika menggunakan flashlight. Betul tak? Betul-betul. Betul. So, dengan kedua-dua kamera Vivo V20 SE, ianya dilengkapi Super Night Mode yang menggabungkan megapiksel yang tinggi, meningkatkan night algorithm serta portrait effect. So, Vivo V20 SE ni dia menghasilkan the best highlighter. Wow, yang jelas, terang dan under exposure. Sesuai untuk anda yang suka mengambil gambar di waktu malam. Lagi satu. Kalau dah sepanjang hari guna telefon, Wawa, mesti bateri habis kan? Lepas tu korang pula selalu last minute lupa cas telefon. Sekarang dah tak perlu risau, Wawa. Sebab Vivo V20 SE dilengkapi bateri besar 4,100 mAh dan pengecasan pantas 33W dual engine flash charger yang boleh mengecas 65% dalam 30 minit dan mengambil masa 1 jam untuk pengecasan penuh. Oh, sekejap je. So, sesuai untuk mereka yang sentiasa menggunakan telefon sepanjang masa. Macam Wawa kan sibuk kan? Selalu betul, pakai betul. Je kan? Okey, so lagi bang. Untuk anda yang berminat dengan Vivo V20 SE ni, lawati kedai-kedai Vivo berhampiran anda dan layari laman web Vivo untuk info yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Alright. Okey, Wawa. Okay. Siapa guest kita? Okey, malam ni kita nak menjemput. Okey, yeah. Silakan. Finalis Big Stage 2020 iaitu Usop, Azam Syam, Kody Rani, Fat Majid, Dini Rashid dan juri tetap Big Stage, Ajay! Alright, silakan. Silakan finalis. Abang Ajay paling dekat lah. Silakan Abang Ajay kita. Baiklah Usop ni. BBNU jalan sekali dengan Abang Ajay. Nampak sebaya bang. Ya, betul. Saya bukan finalis dia. Tak boleh cakap. Nampak sebaya. Sama ada abang yang nampak muda atau diorang yang nampak tua. Itu je. Tapi semua nampak muda lah bang. Senang sembang. Bagus budak-budak ni. Bagus budak-budak bang. Ini semua memang yang the best lah bang. Yang abang dapat. Ini yang lasak lah. Wow. Yang lasak. Yang kental. Yang ada degree lah. Full lah. Yang ada degree ketahanan program reality. Full. So it's different between nyanyian recording dan reality. Betul. It's two different things. Betul. Itu dia bang. Yep. So apa? Okay, abang dah bersama dengan dia orang daripada minggu satu sampai nak ke final ni. Cuba abang. Okay, yang kita ambil yang ni, yang pakai cermin mata ni, yang macam kartel ni, yang macam daripada Colombia ni bang. Okay, Pablo. Pablo. Siapa nama ni? Siapa? Kody? Dini. Dini ni apa perubahan dia bang? Minggu pertama dengan yang minggu lepas, apa perubahan dia? Dini macam minggu pertama, nyanyian dia agak simpan. Ya. Dia ada close throat, dia ada telan dalam. So mulut dia tak nak besar, dia tak nak open jaw. Okay. Tapi dalam apabila kita memahamikan dia, the system, modul dia tu, modul menyanyi tu macam mana, dan dia faham. Dan dia banyak pertanyaan. Bagus. Ya, kena hidup kena banyak pertanyaan. Betul. Kalau baru tak sesat pertanyaan bang. Dia akan habislah dia bodoh sombong. So bila dia ada pertanyaan, I mean is development. Okey. Bang, sebab apa dah bang? Saya ada benda nak kena tunjuk kat semua orang ni. Wawa semua kena tengok. Sebab apa? Dia orang dah minggu depan dah nak habis. Habis saya dah nak sambung. Sekali kita nak ucapkan tahniah kerana berjaya ke finalis Big Stage 2020. Nampaknya pertama kali ada kumbang je semua. Bunganya tak ada. Tak ada gadis langsung. Tak ada. Ada bunga. So apa perasaan dia? Ini bunga. Ini bunga. Ini muka je Pablo dalam bunga. Apa perasaan? Bila tak ada bunga. Siapa dulu? Kody ke siapa ke? Bila tak ada bunga. Ada. Ramai orang tanya bila Farisha tersingkir, kami semua tak nangis. Tapi bila abang Kody tersingkir, kami menangis. Dia orang pelik. Kody ni bunga. Ini tengok yang mindset ustaz kan. Tapi
Muka dia teruk. Teruk sangat tu. Teruk sangat. Oh. Itulah namanya apa dia suasana. Suasana eh? Yes, yes. Suasana tu hanya dapat di situ saja kan? Okay. You cannot get that outside benda-benda itu. Betul bang, betul. Bang, dia orang semua dengan abang, kita ada satu lagi segmen together. So, kena relax. Kita nak rehat kejap, kita kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana guys. Meletup. Kembali lagi dalam Meletup bersama dengan 5 finalis Big Stage 2020 dan juri tetap Ajaz. Yes, sir. Okay, kita nak sambunglah soalan tadi. Tadi abang dah jawab untuk Pablo. Okay. So yang lain-lain bang, yang lain-lain ni. Pablo Dini. Ha Dini, Dini, Dini. Dia nampak ke situ lah, okay. Nampak. Alright, kita fast punya. Fast punya. Okay, Cody range yang besar. Okay. High pitch. So that means highest note dia boleh pergi kepada macam C, C sharp. Depends on the interval. Oh, okay. Okay, Fad. Fad. Fad yang dulu saya ingat konsep Baba-Abang. Yang pergi kepada Mentera Semira Padi. Yang pergi kepada tu. Tapi budak ni sebenarnya pembetulan pada saya. Di mana dia mempunyai passing note sendiri yang dia boleh membawa juga irama R&B dengan bagus. Oh, itu Fad. Memang underdog terus naik. Terus naik eh? Yep. Azam? Azam. Seorang yang kuat penghayatan. That means dia buka je mulut, penghayatan tu dah sampai. Dah sampai. First note dia dah sedap. Sensitif lah budak ni. Itu saya tak check detail sangat. Tak check. Usop. Seorang yang mass market. So, bila bercerita pasal mass market, that means lagu apa saja. Dia boleh karaoke budak ni, karaoke. So, I mean, bila dinamakan lagu apa saja, maknanya pembawakan dia pada lagu tu sesuai kita dengar. Fuh, maknanya sengit lah bang final ni. Sengit, sengit. Sengit dengar daripada penjelasan abang tadi. Sebab sengit, kita tak boleh tahu siapa menang. Ha, susah nak cakap. Okay, guys, kalau Wawa kira 1-3, korang kena tunjuk masing-masing siapa pencabar paling kuat yang korang rasakan. Okay, 1, 2, 3, tunjuk. Okay, semua layak. Masing-masing. Kau jaga-jaga. Ada bau-bau kemenyan dalam bilik tu. Keluar. So, keluar. Saya dah cakap, santau. Kita nak tengok carta lagu menutup minggu ini. Roll it. Kita ada game yang kita nak main ni. So, kita ada meja pengadilan kita kat sana. So, Abah Ajaz diminta untuk memilih daripada 5 orang ni, 2 orang. Siapa untuk jadi tim abang? Yep. Sekarang. Ni game ni nak kena kuat-kuat lah badan. Saya pilih Fad lah. Fad dengan? Kau boleh angkat tak? Wih, dia boleh. Cakap dengan abang. Boleh, boleh. Cakap dengan Mike. Dia tengah abang. Dia kuat ya. Angkat Mike. Okay, Dini dengan Fad. Okay, jom. Let's go. Jom, let's go. Dini dengan Fad. Jom, Wawa. Jom, Wawa. Jom, Wawa. Aku dapat kering kering. Game apa ni? Ya, kita memang kering. Wawa dengan saya kat tengah. Okay. Okay. Tiga-tiga. Siapa tim Ajaz? Tim abang Ajaz ni? Okay. Okay, ready eh? Sini eh. Bagi nampak LED sikit eh, macam ni. Ada timer eh. Okey. Jangan blok. Okey, boleh tak naikkan LED sikit? Alright. Okey, soalan yang pertama. Okey guys. Ready eh ni eh. Ini siapa nak jawab je kena tekan dulu, lepas tu dia kena jawab. Okey. Pak tolak tu tangan dia, Pak. Nyanyikan lagu yang bermula dengan perkataan semakin. Okey. Cepat. Salahkah diri semakin hari semakin serasi. Next question. Nyanyikan lagu yang bermula dengan perkataan cinta. Saya usuk. Allah. Double standard. Cinta, cinta. Cepat sup, 5. Cinta karena cinta. Oh, Judika. Judika. Lagu baru. Okay, next. Sebutkan 3 nama penyanyi yang bermula dengan huruf huruf. Huruf huruf R. Okey. Apa? Ringgi maringgi oi. Nama. R. R. Ramlah Ram. Ramli Sarip, Ramlah Haram. Raymaruk. Ya. Namakan penyanyi lagu raya yang bertajuk Belum. Kepulangan yang dinanti. Aisyah. Okay. Sebutkan 3 lagu yang bermula dengan huruf N. Ha. Negaraku. Tiga lagu, yes.
Nana Tanjung. Tak. Lagulah tu. Nirmala. Nirmala. Okay. Nana Tanjung tak kira. Nana Tanjung tak kira. Satu lagi, satu lagi. Nasi kandang. Habis. 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 Okay. Okay, last. Last. Last question. Last question. Siapakah naib juara Big Stage musim ketiga? Musim pertama siapa? Jawab. Apa suruh tolak aku? Aku tak tahu. Aku tahu. Bagi dia, bagi dia. Ambil. Siapa? 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 Okey. Ya, santai. Seri eh. Dua sama sekarang ni seri. Seri. Tak apa. Kita ada last. Okey. Saya akan ham lagu ni. Okay, ini menang dapat apa? Ini menang dapat bercuti lah. Dori. Dapat Dori. Ah. Okey, tak dapat lagi. Okey, saya akan ham lagu ni. Siapa dapat teka, okay, the champion of the champion lah. Okey. Okey, Fad. Come on, Fad. Itu salah lagi. Lagu sponsor. Okay guys, dalam kita bersuka-bersuka ni, kita jangan lupa guys. Okay, Big Stage musim kedua ni, ada satu kejadian sedih yang berlaku di mana kita kehilangan. Ketiga musim ketiga ni kita kehilangan salah seorang sahabat kita, Sandra. So kita doakan arwah ditempatkan bersama dengan orang-orang beriman, insyaAllah. Okay, so guys, best of luck untuk final Big Stage. Thank you Abang Ajay. Kita doakan yang the best untuk anda semua. Harap-harap lepas keluar Big Stage ni, Wawa, dia orang semua jadi penyanyi-penyanyi superstar yang berjaya. Tolong orang lain, sedekah banyak, tolong keluarga, insyaAllah. Okay, good luck untuk final ni guys. Alright, okay. So Big Stage, Big Stage final, jangan lupa Ahad ni. Betul. Alright, di Astoria dan Ria HD. Setiap Ahad jam 9 malam. Dah tak ada setiap dah, Ahad di last. Setiap Ahad Gegar Berganza. Dan guna mana guys, kita ada Yoni selepas ni. Malacca.